Nanti malam kamu mau kemasangan apa, Bang? Terserah. Ih, janganlah terserah. Bingung gak mau masak apa? Ya udah, rendang. Ih, daging lagi mahal loh, Bang. Ikan asin sama sambal tomat juga udah cukup aku. Ikan asin sama sambal tomat ya? Ikan asin, bang, ikan asin di warung mak pasti udah habis jam segini, bang. Tomatnya pula lagi udah gak seger lah. Telur sama kecap aja udah cukup aku. Itu pula lagi, bang, benci kali aku. Telur sedikit harganya naik, dikit-dikit naik. Janganlah telur yang lain lah, bang. Ya udah beli nasi padang aja lah, praktis. Maksud kau apa, bang? Awak ada mau masakin buat kau, aku suruh beli pula, ha? Kenapa rupanya? Masakanku gak enak, iya? Hah? Iya? Ya udahlah, karena hari ini kau udah bantu aku beberes-beres rumah. Kau mau makan apa? Mau aku buatkan apa? Nasi goreng apa mie goreng? Kopi aja lah, Bun. Rumit kau ya. Aku tawarkan nasi goreng atau mie goreng, kenapa kau pilih yang lain? Ya udah, terserah Bunda. Iya. Kok terserah aku? Pilihan yang gampang kayak gitu aja aku gak bisa memutuskan, Bang. Aku gak mau ngerepotin Bunda. Bang, kalau aku udah menawarkan, berarti aku udah siap sedia untuk direpotkan. Kok tinggal jawab aja susah? Ya udahlah, nasi goreng. Ih, kok nadanya kayak terpaksa gitu, Bang? Ya terus aku harus kayak mana sih, Bun? Yang tegaslah sikit, biar gak salah paham, Wak. Ya udahlah, mie goreng aja. Ya udah, mie goreng. Ah kan? Gak punya pendirian kau kan? Tadi kau bilang nasi goreng, sekarang mie goreng. Kau memang yang udah tua, masih aja kau labil. Bunda, pinjam handphone, Bun. Pulsa aku habis ini. Mau telepon si Polta. Ada motor mogok rupanya. Biar aku suruh si Polta bawa ke bengkel. Ya tapi di mana kau taruh handphonenya? Bentar lah, lagi bikin kopi nih aku buat kau. Ya cepet lah, Bun. Ah, lama kali kau. Ah, arjen, Bun, ini, Bun. Cepet, Bun. Ih. Rezeki kau tolak lagi. Kau yang tak apa, bisin kali kau. Meminta HP aja pun ya. Penting ini, cuan. Ya sabar lah. Ah, cuan. Ya udah telepon. Woi, Polta. Cepat kau ke Rotterdam ya. Ada motor mogok di sana. Kau langsung bawa aja ke bengkel. Plat nomornya B1711MYS ya. Awas jangan lupa kau. Ah, kau. Maksudku itu perumahan Rotterdam, dekat kampung sawah. Kau harus ikuti aku. Aku sekarang sedang belajar berhemat karena kau enggak bisa kumpulin uang. Paham enggak kau, Bang? Ah, enggak paham aku itu. Paham gak kau, Bang? Iya. Paham. Ah, kau ngegas terus. Asal kau tahu ya, Bang. Biar gak bengkak kita bayar listrik bulanan, ya kan? Hemat, betul? Iya, ah. Biar bisa ku tabung uangnya. Dan kau jangan minta macam-macam untuk makan. Apa aja kau harus terima. Karena sisa uangnya mau ku tabung semuanya. Ditabung buat apa? Ya buat pulang kampung lah. Oma tuh nanya terus, Bang, kapan kalian pulang kampung? Huh? Rindu kali lah Oma ini, nak. Oma transfer aja lah uang ini. Ya bagus deh itu. Mama mau transfer, ah. Ih, malu lah. Udah, gak apa-apa itu deh. Kan lumayan, kan? Bisa modal buat pulang kampung. Kau harus ikuti aku.